ke hutan. Bang, saya baru sampai, Bang. Lu siapa? Saya Pras. Tunggu bentar. Pras? Giri! Yang dulu kalau mati suka penasaran bukan? Giri yang kalau suka... ada di depan sini? Hei, orang tuh kalau ngetok di depan pintu, lu kok di balkon? Ini lantai 7. Gua terbang! Gua terbang, Ger! Terbang? Terbang dari Depok. Basah. Tadi berhenti dulu di Pancoran. Terbang lagi sampai sini, Ger. Gua kira ini depan rumah lu. Ini depan sih, cuma balkon. Lantai 7 lagi. Wah, salah berarti nih. Beneran bisa terbang berarti ya? Beneran. Cuma gua... kasihan banget sih, bro. Makanya gua lapar. Gondrong. Lu juga. Berantakan, dingin. Kenapa? Cerita. Kenapa? Gua lapar, Ger. Oh, lapar. Tapi bisa ya? Orang tuh lapar tiba-tiba muncul di sini pas lagi ada memasak-masak gua gitu ya? Karena gua tahu kan lu masak terus, Ger. Oh, gitu. Jadi makanya gua pengen makan. Lu katanya masakan lu enak, Ger. Katanya. Tapi gua yakin. Tapi lu belum coba kan? Belum sih. Lu masih suka pedes gitu? Ya, masih kalau ada konten. Oh, ini biasanya kalau pedes, kontennya bagus. Iya, katanya gitu rame. Iya, katanya apalagi kalau wow, gitu. Iya. Kita coba ya. Iya. Terima kasih, iya. Giri. Masuk. Wow, gede sekali apartemen kamu. Oke, ini dia, Giri dan Bella sudah masak buat kita. Gue bingung ya, orang mah datang. Kamu tahu gak dia datang dari mana? Enggak, kok tiba-tiba ada juga, aku bingung. Orang mah bertamu, datangnya dari pintu depan. Datang dari balkon. Gue emang harus beda, gue hampir salah gue lantai 8 tadi, ternyata lantai 7. Kalau lantai 8 dan gedungnya, apa nih? Apa sih? Gak ada orang ya? Oh, gak ada orang. Oh, lantai 8. Wah, parah dia, kok dia bisa tahu? Kayaknya apa nih, Ger, Bel? Jadi, di Mantap Bener itu banyak banget menu yang pedes-pedes. Ini salah satu menu paling pedes kita. Cuman mengingat lu zaman dulu tuh suka banget pedes-pedesan. Ya kan? Sampai masuk-masuk kolam renang tuh gue ingat. Ya kan? Benar-benar. Sampai berenang-berenang gitu kan? Iya. Yeah. Ini adalah Yoshinora pedes mampus. Cuman ditambah lagi berapa cabai, Dodo? 70 cabai. 70. Level 70. Ya Allah. Ya. Kalau ini apa nih? Wah, ini yang manis-manis, bro. Yeah. Tapi ini gak boleh makan dulu. Gak boleh. Ready sekali. Okay. Udah gak sabar nih gue. Kena sih lah. Meninggal. Enggak lah, gak akan meninggal nih kayaknya, Pras. Tapi gue liat di bawah ada ambulan tadi. Ada. Orang di sebelah ada rumah sakit. Rumah sakit Brawijaya dekat. Oke, siap. Gue cobain nih. Thank you, Bella. Ini gue udah lama gak makan ini cuman karena... Iya kan gue liat. Gue harus makan juga. Kan gue liat konten lu biasa pedes-pedes terus tuh. Iya, kan sekarang udah banyak kan kelamaan makan. Pedes. Udah cukup. Oh, cukup banyak ya nasinya ya. Gak apa-apa, tamu. Ini dia bertamu apa dia memang lapar? Emang lapar. Oh, sih. Emang lapar. Emang lapar. Tamu yang lapar. Cuman tidak sepedes ini juga sepertinya, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang ya? Padang katanya suka pedes. Katanya. Iya kan. Itu salah satu asumsi yang salah itu, bro. Stereotype aja itu. Bener ya? Enggak lah, minyak bener. Yang bener itu minyak. Hah? Pedes mah? Enggak, emang ya, ada di rumah makan Padang gak ada yang pedes sih. Enggak ada yang pedes. Makanya. Sok monggo. Dikucurkan dulu si lemonnya. Coba. Ini kan biar agak seger dikit ya. Kan pedes-pedes kita kasih seger dikit. Ya kalau cabenya 70 mah enggak ngaruh. Ngaruh ya. Tidak ada segar-segarnya. Coba. Nih. Lu juga harus makan nih berdua nih. Iya. Tamu dulu. Tamu dulu dong. Ini ayam sama daging sapi brisket kita campur. Pertama kali. Nggak pernah gue campur sebelumnya. Daging sapi brisket tuh apa ya? Kan gue tahu daging sapi doang. Iya. Maksudnya bagi... sapi mensket atau gimana? Jadi sapi bagian deket perut tuh. Oh, oke. Okay. Tahu ini nggak? Bacon. Bacon? Ya, itu loh, yang banyak fatnya. Ah, lu nggak pernah tahu. Lu tamu kehormatan. Kalau tamu kehormatan tuh harus dikasih makannya tuh banyak. Ger. Ini baru Pras yang gue tahu. Gue gitu terakhir, kan? Aduh, gue terakhir makan pedes di Mati Penasaran bukan pedes bro sampai pahit rasanya. Kalau ini enggak, ini masih enak. Oke.
Ini kita pakai tangan, bosku. Oke, siap. Sebagai orang Indonesia. Kebetulan gue belum cuci kepala nih. Oh, oke. Okay. Ini bisa di sini. Oh, bisa di sini. Atau langsung aja gitu ya. Gue udah cuci tangan. Kalau gue udah cuci tangan. Oke, siap. Lu udah cuci tangan? Udah cuci. Oke. Okay. Okay. Cuci ketek. Hah? Cuci ketek udah. Kita langsung makan kali ya? Gue coba dulu ya. Ya, lu cobain dah. Lu juga dong. Iya, iya, iya. Ini ya. Apa nih? Kalah nih sama nasi kucing lu nih. Ngapain lu nih? Ya Allah. Saya kan hanya menyuguhi. Coba ya. Nih suapan pertama dari gue nih. Terakhir gue adalah 2018 makan-makan pedas. Spesial dong ya. Spesial. Mantap bener ya. Belum. Gak pedas kok. Masih. Apa ya? Apa itu ya? Muncul. It's okay kan, mantap. 70 doang. Mantap. Masih oke okay lah. Masih oke okay lah ya. Oke, ini masih suapan pertama. Gua kumpulin dulu semua cabenya. Iya. Gua terima semua tantangan lu. Gua masukin. Nah, udah gatel kupingnya. Iya. Kan kalau kepedesan kena suka gitu. Gitu dia, bro. Ini pedes sih. Pedes. Pedes ya, lumayan ya. Ternyata pedes juga, guys. Walaupun cuma 70. Ya, teman-teman ini gua lu mau ngomong apa tadi ya? Anjir, setengah otak gue dibuntuin sama cabai nih. Tapi enak ya? Gue jujur ini gurih banget. Tapi ini emang too much sih, bro. Coba dulu. Ini masukin lagi. Ini buruk lagi. Biar segar ya kan? Kata lu kan gak ngaruh kalau segarnya. Kasih lagi bersegar. Mantep itu. Mantep ini. Mantep. Pedes juga deh. Tapi lu emang suka pedes? Jujur. Dulu awal-awal gua bikin YouTube masak-masak dan makan-makan. Gua gak kuat pedes. Tapi kenapa lu bikin? AdSense, bro. Nah itu dia. Salah satunya. Emang gokil sih. AdSense-nya banyak. Biaya obatnya juga banyak. Iya. Obatnya juga. Bagus sekali ini, enak 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 banget. Cuman kalau aslinya nggak sepedas ini kan. Aslinya mampu sudah cukup pedas, cuman nggak sepedas ini. Ini karena kita tambah lagi tadi cabai rawit kasar kita tumis, dan kita tumisnya itu nggak full mateng, setengah mateng, jadi biar sensasi si pedasnya itu dapat. Dan yang bikin pedas itu kan bijinya nggak ada yang kita buang, bro. Udah mulai keringetan. Lu sedih sih, bro. Kangen istri ya? Kangen Tuhan, gua. Kangen Tuhan. Ya, kita coba lagi, teman-teman. Iya. Masa gitu masih aja kuat gua, ya? Masih sangat itu kuat nanti. Gua cobain lagi saat, tapi walaupun udah sepedes ini, daging sapi seket tadi. Brisket. Nah, itu dia sama ayamnya. Masih berasa enak sekali, jadi kayak jadi pengen nambah terus walaupun pedes. Ya kan, kalau dimati penasaran, bawanya emosian, bro. Kalau ini, ya begitu. Coba lagi. Beneran dah? Mulai ke dada nih. Gua udah cuti nih. Mulai ke dada. Udah mulai keringetnya. Ya, dari ya, kiri. Ya. Mulai ke dada nih. Seneng aku ngeliat kalau ada orang kayak gini. Tapi lu percaya nggak kalau gue bisa ngabisin ini? Percaya. Gue percaya sampai gue melihat dengan mata telanjang gua. Kok kadang-kadang suka bingung mata telanjang tuh apa sebenarnya? Ngerti. Nih, mata telanjang. Oh. Nah, mata biasa nih. Mata biasa gimana? Ini telanjang. Nah, lihat cewek tuh, nah telanjang sama mata gitu. Jadi asal katanya mungkin mata telanjang itu kalau ngeliat cewek telanjang. Nah, begitu. Kok lu tahu ya? Budek gua nih. Gua dulu makan brutal itu selalu masih black karena dia yang kuat sebenarnya. Kalau gue udah nggak kuat, gue pegangin kamera aja udah. Si Black sekarang kemana dia, bro? Dia udah kurusan, bro, sekarang. Hah, emang iya? Wede, cari jodoh. Wah, bagus lah. Dia tapi, jarang makan pedes lagi. Tapi mukanya gitu-gitu terus, kan? Sekarang udah white coffee, bro. Udah nggak terlalu black. Nah, lumayan, bos. Gokil. Minum lucu, kayak ya?
Tapi kayaknya kalau pras gak usah minum. Oh gak usah minum? Kita deh kuat deh kayaknya. Enggak jarang, kalau di mati penasaran tuh kita gak pernah minum bro. Oh gak pernah ya? Enggak. Wih gila seger banget ini ya. Wih enak banget itu. Es teh manis bro. Gue kok di diketawain tuh. Cuma gak boleh katanya. Kak, nanti kalau bisa abisin dapat 1 miliar dari brand yang mau sponsorin. Cuma lu ngeselin nih, gimana nih? Aduh emang begitu bro, kan demi konten kata lu. Kan demi AdSense. Oh iya sih. Awas aja kalau nggak banyak yang nonton nih. Liatin ke kamera. Udah Bel. Cabai rawit, bawang putih. Ini agak-agak ngeri sih bro. Lo kayaknya nggak jangan. Bater gua review dulu yang sebelum gua cobain yang ini. Iya iya. Jadi masakan si Gary ini sekali lagi gua bilang sapi seketnya enak sekali, sama ayamnya. Mau kayak bikin lagi, cuman. Yang kita kekirim ke anak-anak yang lain. Nah, itu yang santuy ya, bro. Nah, kemarin itu sempat gua coba, lu kirim ke Arif Alfiansa kan? Iya. Yeah. Nah, pas gua coba, mana ada pedes-pedesnya. Ya kan itu yang santuy. Ini kan mampus lu kayaknya enggak bisa. Lu tuh enggak ada konten santuy gitu. Pras tuh identik sama sesuatu yang ekstrim, yang over the top gitu. Gua lihat ada orang di depan itu, bro, malaikat kali ya mau jemput gua kali ini pedes banget. Aja. Udah kunang-kunang ya? Heeh. Tapi gue cobain, ini siapa yang bikin lagi? Lu dong. Bella ini. Ini Bella. Bella. Enak kok. Baik, keringetan sih gue juga. Satu, dua. Gue ngaco. Ini pedes. Mulut gue nggak menghindar sendiri bro. Sri mulat aja. Sabar. Sabar. Wanjay. Serius lu cobain lu. Ais. Itu agak pahit dikit lah kalau yang itu tuh. Kok tiba-tiba rasanya kayak empedu ya? Kayak empedu nih bro. Berubah jadi empedu nih ya. Ini teman-teman kalau seandainya yang suka pedes, emang lagi ada masalah, gak apa-apa nih, lariin ke pedes-pedes aja. Jangan rusuh ya? Jangan rusuh tapi aduh. Rasanya? Asin asem. Gua, gitu boleh gak? Boleh. Dikit aja boleh dah. Buset, pertama kali ada orang nyeruput ponzu. Ini kecap asin bro, bukan ponzu. Bahasanya kecap asin, gak usah aneh-aneh deh. Gak usah aneh-aneh, kecap asin, fix itu kecap asin. Oke oke oke, sekarang kita kasih penawar. Ini apa-apa nih timnya, si penawar boleh, ya. Boleh. Ini apa, iga nih. Iga, ini ambil iganya bro. Nah, gue ambil iganya, nah kalau ini gue suka nih. Cobain dulu. Pakai jeruk nggak? Nah, nggak usah jeruk-jerukan. Oke. Okay. Wuih. Nah, tuh enjoy. Gue mau cobain juga. Ini nih. Wah. Mantap. Ini nih yang bikin tensi naik nih. Gokil. Kok bisa lembut banget, Gar? Dimasaknya lama, bro. 6 jam. Ini 6 jam? Lu masak 6 jam. Setelah 6 jam lu bumbuin dulu 6 jam lagi. Habis gitu baru lu bakar. Duh ya Allah, ini enak sekali. Ini baru nih makanan. Duh. Nah. Lu mulai memasak kapan, Gar? Gua dari sebenarnya kalau suka masak tuh dari kecil. Dari kecil? Iya. Jadi orang-orang ya, teman-teman gua pada main layangan, pengen main bola, gua suka main juga. Cuman gua lebih tertarik kalau gua masak-masak. Nggak dicengin gitu, ih nggak masak ih! Dicengin sama bokap gue. Terus? Sumpah, sama bokap tiri gue. Anak kamu tuh, hati-hati. Di dapur kelamaan terjadi banci. Gue denger gitu bro, sakit hati. Awas lu lihat, nanti gue menjadi tukang masak yang mantap loh gitu. Bener, dan jadi, alhamdulillah kesampaian. Iya, hal yang negatif motivasi. Kita rubah bro, ya nggak? Dan ini lu jual secara online? Online bro. Oke, mantap nih. Kita sebenarnya tadinya mau nyari tempat untuk jual. Kita, gue kan ini berdua sama Bella kan. Jadi makanan itu perpaduan antara taste gue sama dia. Dia kan padang banget. Terus gue yang gurih, asin, daging banget. Akhirnya kita nemu udah daging brisket tipis-tipis ini kita campur pakai balado. Kita nyebutnya Yoshinora. Yoshinora. Ada kan yang sebelah tuh yang. Oh ada. Yoshino itu kan. Malah lebih enakan ini bro menurut gue. Dibanding itu. Peres lah. Beda, kalau ini kan gue gratis itu. Iya beda lah. Terus lu mulai masaknya dari kapan? Dari SMP. SMP?
gue tuh nggak suka kayak misalnya beli pasta harga 100.000 terus pas makan anjing gitu, biasa aja gimana gitu kan. Iya. Sorry nih, sama kayak yang pasta di KFC ya kan. Waduh amat, gue sebutin aja kalau dituntut keren lah. Ini pengetahuan baru gue, ternyata truffle itu jamur teman-teman. Iya bro, zaman dulu jamurnya di bawah tanah lu cari pakai babi, zaman dulu. Sekarang pakai dogi. Oke. Zaman dulu mahal dong jamurnya. Mahal bro. Manis. Wah ini enak. Wah ini saya suka yang ini nih. Berarti sebenarnya dia tuh bukan penyuka pedas. Lu sebenarnya orang Padang apa orang Jawa sih bro? Gua tuh nggak terlalu suka pedas, ya kan? Iya benar sih. Gua tuh pernah makan di salah satu ayam geprek gitu, nggak tahu gua di mana, di daerah Depok. Dia tahu gua suka pedas kan. Tanpa konfirmasi. Dibikin paling pedes satu keluarga gua. Sumpah ini. Terus gua makan kan, wah anjing kok pedes banget ini ya. Terus dia ketawa-ketawa dari jauh, kayaknya dia tahu gua nih. Terus abis gua makan, pedes gak bang gitu. Kok pedes banget? Wah saya suka nonton abang. Tai. Anak saya kepedesan. Tidak suka saya pedes gitu. Oh saya lihat itu gitu, ya Allah. Kita mau makan-makan kayak gini. Ah, ini lu belum coba nih sukune. Ini menu paling baru. Ini menu Jepang. Baru kenapa Jepang. 2014? Nah, kan saya di kampung dulu kan. Oh, makan saya sayur kangkung gitu dulu. Lebih jadi sehat kaget. Ya? Tapi. Sehat dong. Sehat, di sini aja baru sakit-sakit nih. Abis ini kayaknya juga nih. Ini? Sukune. Sukune. Itu bisa dicocol pakai itu tuh. Nah, ini kecap asin. Iya, basically memang kecap asin. Nah, kan? Tapi cuma asem. Ada asem-asemnya. Coba. Mantap. Tapi kayaknya gue lebih suka makan tanpa kecap asin deh. Keren. Apa namanya? Apa ponju? Yang lu paling teman yang mana berarti? Iga sama geriyaki. Wih, mantap. Berarti bukan ini, penyuka pedas dia. Ini enak. Kalau nggak 70 cabai juga dong, Pak. Iya kan? Lu di acara nikahan kayak gini berantem orang bro. Gila kali ini. Ngapain ini? Ya sebenarnya nggak sepedas ini kan? Sebenarnya nggak sepedas ini bro. Sebenarnya mampus pedas. Cuman nggak bikin kita nyampe kayak tadi kuping gatal. Jadi plup, gitu. Nah, tadi aja ini aja kuping gua udah tek gitu. Ditambah sama cabai gila dia ini nih. Jadi pahit tuh semuanya. Ya. Cuman untung masih ada iga. Yo, iga hajar bro, hajar. Oke. Geri yakin ini mantep. Seandainya pengen nyobain makanan yang kita makan sekarang ini, silakan pesan di sini. Set. Wah, pindah ke sini. Set. Mampus editor tuh. Editornya banyak gawe ya. Lu orang Padang, lu kenapa nggak pernah makan bareng si Bara, bro? Tanpa ikut. Pernah, bro. Nggak pernah. Tapi gua tahu dia. Dia nggak tahu gua kayaknya. Tahu. Orang kita pernah ngomongin. Oh, iya? Iya. Iya. Belum pernah ketemu aja. Iya. Setup gitu ya. Ntar kita masakin. Tapi kita dia emang kolaborasi edan gitu. Oh boleh. Tapi dia emang suka makan banyak ya? Gue pertama kali kolab sama dia kan gue gak percaya bro. Iya sama. Sampai sekarang saya tidak percaya. Apakah ada obat-obatan yang dia minum? Atau editingnya yang keren sekali? Iya. Gue pertama kali kolab sama dia, gue ajak makan Hana Masa kan. Kita makan dari jam 5:30 sore sampai tutup. Anjir. Gue udah gak kuat, udah buka slating. Dia masih makan daging, terus makan puding. Itu tapi, gue pengen tanya sama dia. Maksudnya, dia sebelum bikin konten gak makan dulu sebulan atau gimana? Kagak, kalau makan konten, pas lagi konten memang dia gak makan seharian biasanya. Oh gitu. Iya. Tapi kan kita biasanya gak makan seharian, kayak kita puasa atau gimana. Terus kita makan, kenyang lebih cepet. Sebenarnya iya, cuman dia dalam seminggu aja kan 3 kali begitu. Jadi khususnya, dan sehari dia bisa metabolismenya sangat tinggi. Iya sih ya. Banyak masuk, banyak keluar. Iya. Itu tukang sedot WC seneng banget sama dia tuh. Mantap. Baru bulan kemarin. Ini luar biasa sekali. Gua tunggu gua yang main di YouTube lu dong.
Iya dong, kapan lo? Ngapain? Ya, bebas. Lu kan udah kemalaman ya? Ayo, besok juga ayo. Kebetulan besok tuh gua harus syuting Instastory, bro. Besok lagi syuting story WhatsApp. Story WhatsApp? Iya. Facebook? Facebook gitu. Kalian? Oh, Facebook gak main. Gak main ya? Gak main. Hoax semua itu isi dada. TikTok. Twitter? Main gua ngeliat orang pinter semua di dalamnya. Enggak, pasti Twitter ngeliat yang jorok-jorok kan? Enggak lah. Emang Twitter yang jorok-jorok? Iya. Oh, oh, kamu tahu? Gua yang tahu nih. Kalau di Instagram ya paling lihat cewek-cewek yang nungging-nungging lah. Sekarang gitu kan. Sekarang kan emang lagi zamannya apa-apa nungging. Nah. Iya kan, bro. Nah, itu harus tuh. Nah, ya kan pas dibuka enggak segede itu juga sebenarnya. Mantap. Kok dibuka? Enak banget parah, enak parah nih Ger. Tambah lagi, gue pengen pedes nih kayaknya bener. Gokil. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Dan terima kasih buat Giri sama Bella yang sudah mengundang saya di apartemen dia ini. Sebenarnya gak ngundang sih, lo tiba-tiba datang tadi di depan. Iya, gue paksa sih, sorry saya. Tiba-tiba datang ke situ. Oh, ya, terima kasih, gue ralat. Terima kasih telah menerima gue di tempat yang bagus ini. Oke, gue lah, kita grateful banget ya. Kita tuh mau ngirim lo untuk cobain nih gitu. Ntar alhamdulillah kalau mau storyin atau apa gitu. Enggak, dia datang langsung dateng, bro. Gua, full crew, bro. Gua tuh sering nonton dia waktu yang dia suka bumi itu tuh. Yang sama si Black, ya kan. Anjir, kayaknya masakannya enak dan akhirnya bisa ketemu. Gokil. Buat teman-teman semua, makanya nonton Gary ataupun nonton gua, berkarya terus, siapa tahu enggak bisa ketemu. Iya. Lagi terima kasih Gary, terima kasih Bella. Sampai bertemu lagi. Terima kasih teman-teman. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Giri di sini. Alright. Dan juga masakan-masakan dia pesen di sini. Mantap. Awas lu enggak pesen lu. Coba lu pesen, storyin dan pakai cabe 70 juga. Kalau yang bisa sampai 100, saya kasih selamat. Selamat aja, bro. Selamat. Mantap. Terima kasih, dadah.